Tanggapi juga, waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani, karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi, dipersulit bukan main, dan harus beri ke tengkulak. Beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Cukup. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan lagi debatnya. Dulu. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani. Baik, yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik, akan memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita